Senin pagi sekitar 8.15 waktu Indonesia bagian barat, sebuah rumah yang menjual makanan dan minuman di Jalan Pasir Putih, kilometer 22, Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, ludes di lahap si jago merah. Pemilik rumah Amri, saat itu dirinya bersama istri sedang memasak di dapur. Lalu anak sulungnya berteriak kalau ada api di kamar tengah rumahnya yang berasal dari plafon rumah. Dengan peralatan seadanya, Amri bersama warga berusaha memadamkan api. Semua TV habis, kulkas habis, Pak. Habis itu semua. Dari ruangan mana tadi api? Ruang kamar ini, Pak. Ini kamar ini. Oh, dari kamar. Iya. Berarti ini diketahui dari mana? Asal masalahnya kita nak tahu apinya. Apinya. Dalam upaya memadamkan api tersebut, seorang warga terkena semburan api di bagian lengannya. Api baru dapat dipadamkan setelah 7 unit armada pemadam kebakaran milik Pemko Pekanbaru turun ke lokasi. Ahad Laila Isnin dan Danata melaporkan.